Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan sebelumnya, kita banyak men-unboxing sebuah peralatan outdoor ataupun mereview peralatan. Inilah dia madu Alsifa. Untuk bahannya kita lihat bahannya ya. Ya, di sini kalian bisa lihat. Seratus persen madu. Dalam kemasan ini terdapat satu item, yaitu madu dengan berat 125 gram sebagai sampel. Oh, free ya. Jadi pada saat kita beli yang kemasan 500 gram, kita akan mendapat free kemasan 125 gram. Kita penasaran apakah madu ini madu asli atau bagaimana? Kita tes yuk. Tes yuk keaslian madu ini. Pertama dengan menggunakan metode sebuah wadah piring yang kita ambil, terus dituangkan madunya, dan setelah itu kita masukkan air. Setelah itu kita goyang-goyangkan. Katanya sih kalau madu asli itu ketika digoyang-goyangkan
dia akan membentuk segi, membentuk sarang madu atau berbentuk heksagonal. Tes yuk. Masukkan air ke dalam piring ini. Setelah itu, kita coba menggoyang-goyangkannya. Digoyang saya terus. Ketika dia berbentuk bentuk sarang madu atau berbentuk heksagonal, itu diindikasi madu yang kita beli itu asli. Nah, kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Dia berbentuk heksagonal. Nah, kalian lihat kan? Berbentuk heksagonal. Artinya madu ini dikatakan madu pure, madu asli. Artinya berbentuk heksagonal. Nah, cara kedua biasanya itu digunakan menggunakan sendok. Terus di cara kedua yaitu menggunakan sendok terus dipanaskan dengan lilin. Namun karena lilin tidak ada, saya coba menggunakan flame gun. Nah, coba tumpahkan ya. Madunya saya tidak celupkan karena ketika sendok yang berbahan madu. Oke, kita coba ya. Coba ya. Apakah dia berbul? Ternyata dia berbuih ya. Kalian lihat. Nah, madu asli ketika berbuih, setelah didiamkan, dia akan kembali ke posisi normalnya. Kita lihat. Apakah dia kembali ke bentuk semulanya? Jadi madu pure, madu asli, itu dia akan kembali ke bentuk semulanya dan berbuih. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, kalian sendiri yang menilainya, apakah ini madu asli atau madu campuran atau lain sebagainya, tergantung kalian yang menilainya. Sekian review saya dan unboxing madu Sifa Al-Sifa dari saya, dan semoga video unboxing dan testing madu asli ini membantu memberikan informasi buat kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.